MVP Piluako 2018, pasangan calon nomor urut 1 Sani Izi meresmikan posko kemenangan di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Tim kemenangan Sani Izi begitu antusias dengan diresmikannya posko kemenangan di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Dalam sambutannya, Sani mengatakan, berterima kasih kepada masyarakat atas doa dukungannya dengan hati nurani dan telah berikrar dalam satu tujuan. Dalam kesempatan itu juga Sani mengajak tim pendukung merapatkan barisan untuk memenangkan Sani Izi. Selain itu, Izi juga berpesan agar masyarakat mendaftarkan diri dalam pemilihan tetap, agar bisa berpartisipasi di Pilwako pada 27 Juni mendatang. Dari Jambi, Fauzan Syah, Tribrata TV, salam Tribrata. Baju merah ini adalah ketua tim.